Jun sama Aru Motovlog. Jadi di video kali ini kita mau kemana? Lihat aja udah pakai ban tahu, udah pakai apa? Atribut. Jadi ini mau kemana? Mau trabas. Jadi hari ini kita trabas ke Cikole. Cikole. Bocor kayaknya ban mah. Yang mana? Belakang. Tadi udah tembangin padahal. Kayaknya enggak. Enggak. Tapi kayak goyang. Emang kayak gitu meren. Kalau di jalan tol. Itu kayak beda. Enggak tahu deh. Kirain bocor. Ayo lihat mana? Sana. Bawa dulu. Lihat sana. Tadi mah di mana? Pekelewat. Sana ada suara motor.
Nah ini kemana? Turun ke bawah atau kemana? Baru pertama cowok udah dapet turunan yang kayak gini. Ini mah mana yang ngerem? Gak ada gunanya anjir rem di sini mah. Jadi turun teh harus sambil dimatiin mesin. Wuhuhuhu. Anjing. Kram bahain kalem. Aduh kram kaki paha kiri anjir. Dia itu tuh itu di atas biru tadi ke kiri gitu tepi ting tadi dipelipirin suruh belok ke kiri belok kan banyak yang jatuh yang naik tuh panjang bisa tadi. Oh, di sini aja tadi dilemparin. Cowok teriakannya aing kaget, cowok. Tinggi. Tadi mah mental di situ tadi saya tuh. Di situ kayaknya. Saya enggak hafal itu nya tadi. Kan baru pertama.
jatuh ke kanan kan gak enak. Jatuh di jurang tidak seenak jatuh cinta. Jatuh cinta juga suka bikin sakit hati tuh. Jadi mending jatuh di kasur, enak langsung tidur. Tadi tuh sebenarnya yang tanjakan panjang itu yang ketiga kalau saya, itu sebenarnya bisa naik. Cuma tadi sayanya salah ngambil jalur, akhirnya kena itu kan, jadinya motor mental. Lihat ke kanan cok, tapi lihat ke depan juga. Bukan berarti lihat ke kanan jatuh ke kanan aja. Itu mau jurang aja. Gak enak kalau jatuh ke bawah. Di atas gunung view-nya kayak gini aja. Di sana kayaknya finish-nya. Mohon maaf, Anya bukan motor manja. Anya juga pernah terabas. Lagunya nggak tahu gitu kayak apa, liriknya gitu atau gimana. Menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh, anjay. Karena hati telah letih menggapai mimpi. Bayangmu seakan-akan ku ingin menjadi sesuatu. Udah berhenti nanti, ntar nggak fokus, jatuh lagi. Kok pada hilang, pada kemana semua ini? Kok langsung hilang? Seakan-akan ini benar gak jalurnya anjir? Kok gak ada suara knalpot? Oh ada. Nah, cepat sekali hilangnya anjir. Masa iya langsung hilang? Ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu, tapi bohong. Ayo, lapale, papale, 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 paha kanan keram cu. Wah rame.
turun lagi susah anjir. Buat turun lagi gitu. Turun lagi lah. Biar ada apa? Ini buat naiknya. Kalau dari situ mah enggak akan naik susah. Seakan motor berat amat anjing. Iya, kan udah dibilang tinggi. Aduh. Anjir, ini mau naiknya susah nih. Udah. Tarik nafas tuh. Pasok di dalam tuh aman. Suruh sopnya.
Jadi itu dia gunanya karet soft di dalam itu, bukan cuma buat biasa, tapi emang karena ada gunanya kayak gini. Jadi seal soft tuh nggak cepet bocor karena kotor kan. Ini nih yang susah, jalur berlumpur kayak gini. Itu bisa ya mah, kudu ditarik. Halo Bion. Ayolah bisa, jangnya. Susah anjir, liatin dah bannya nancep cok, nancep anjir. Mentok di footstep kayaknya. Bagus nih buat thumbnail. Awa biyanli biyanli, wajah biyan dalam. Ini udah bisa. Udah dihidupin gak? Hidupin lah. Harus netral. Switch itunya dimati, cabut. Kuat nggak? Kuat. Kurang diangkat lihat dulu. Bang naik. Kurang dari. Pegang dari mana satunya? Tiga. Dua, tiga. Digas nggak? Nggak. Tuh dua. Aduh. Gak ya. Hmm.
itu nyangkut di itu jalu. Mana matiin kameranya? Nah ini nih. Nyangkut di jalur roda. Udah minum dulu tuh. Hah? Kasihan panas. Cani. Yang realnya susah. Lanjut. Lanjut. Dari mana? Sate. Sate langsung dari lah. Hah? Di sate. Di sate. Mun kawan ieu teh apanya jalurannya nah? Apa kon? Hah? Ini ada free slider yang beli 5.000. Masa Supra naik kurang tuh bisa? Iya, ada pembangun. Oh, ya. Nah, masa bisa naik kurang tuh bisa naik aja.